Yo guys, welcome back to my channel. Sekarang gua masuk ke episode ke-13. Dan kali ini gua udah enggak pakai timnya Wolf Glick. Karena sudah apa ya? Ya mau ganti yang lain aja biar punya referensi baru. Dan di sini gua menggunakan tim yang lagi dipakai sama Cybertown VGC, dan dia bukan timnya dia juga, dia menggunakan tim nggak tahu nih orang dari Jepang. Gue belum sempat lihat, tapi gue sangat interesting karena dia bilang this is the offensive team, dan gue sangat tertarik. Dimana ada Whimsicott, Moltres dengan weakness policy, lalu ada Nihilego dengan substitute dan power heart health itemnya bisa Meteor Beam. Dan Mamoswine, my favorite Pokemon, with Focus Sash dan Life Orb di Spectre, lalu Cinderace Assault Vest. Gua belum pernah sebenarnya dari series 5, di mana Cinderace-nya itu udah ada Libero hidden ability, gua belum pernah gunain sama sekali sih. Jadi di sini gua akan agak sedikit interest menggunakan Cinderace Assault Vest. Oke, mari kita coba langsung saja. Siapa tahu menggunakan tim ini bisa jadi master tier, ya kan? Karena gue juga agak suka dengan offensive team. No. Hampir. Gue suka soalnya dengan offensive team. Nah, mantapnya ya. Gue suka di sini tuh Whimsicott-nya health item-nya itu adalah Eject Button. Kalau gue bisa predik musuhnya Dynamax dan gue switch row terus gue gebuk, beres dah. Eject buttonnya kena trigger, selesai dah. Langsung kena. Balik dia jadi apa namanya, kebuang udah. Trick roomnya, trick room ngaco. Dynamaxnya, Dynamax turnnya udah hilang. Let's go. Hello. Mau habis nih bulan Desember. Wah, dapat. Wah, wow. Gawat. Ada waduh, ada Vanilluxe, ada Cobalion, ada Rillaboom di sini, Moltres, Clefairy, dan Dragapult. Sepertinya di sini Spectre oke. Gimana ya? Mamoswine sama Whimsicott di sini oke sih, Swiss Roll terus Ice Shard. Harusnya bisa. Bisa sih harusnya. Terus di belakang ada Cinderace. Oke nggak ya Cinderace di sini? Cinderace di sini oke sih sebenarnya. Assault Vest soalnya. Satu lagi maybe coba pakai siapa namanya? Nihilego. Kita lihat ya musuhnya seniat apa. Cobalion.
Earthquake. Kita earthquake aja, terus Wisro ke slotnya siapa namanya? Slotnya Kobelian. Karena di sini gue diperuntungkan di mana Magnusnya health itemnya adalah Focus Sash. It's a good thing, right? Pasti dia nggak akan menyangka sih. Walah. Kalau dia gebuk. Whimsicott gue jadi health itemnya short fast. Gak bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa dazzling gleam. Gila sumpah nih timnya iseng banget sih. Ofensif timnya berasa banget. Oke, gue akan Ashiko Crash lalu Dazzling Gleam. Karena udah health itemnya Dazzling Assault Fresh, ya udah nyerang doang udah. Sampai mati udah Whimsicott-nya. Yang penting turn dari Dynamax Kobeliannya udah ke apa namanya? Oh my gosh. Udah kebuang jadi ya 3 turn-nya. Kan lumayan kebuang. Earthquake, I think ya earthquake bisa. Kalau dia gebuk Mamoswine sih kacau. Udah gue bilang. Beneran dia gebuk Mamoswine dong. Even mati pun gue health itemnya Focus Sash, jadi ya aman. And this is the Kobelian. Kobelian. Gak bisa ya. Ya udahlah. Udah enggak bisa ngapa-ngapain. Wow. What the hell? Punya gue ketek. Nice one. Of course, gue akan pakai Cinderace. Duh, bagus protect sebenarnya sih. Cuma kalau udah kayak gini mah ya udah deh. Mau gak mau begini. Terbaiknya sih seperti ini.
Wih, G-Max sendiri, Cinderace. Gila, gue belum pernah banget pakai Cinderace G-Max lagi. Anyway, sebenarnya sih duluan Whimsicott harusnya. Hah? Whimsicottnya nggak ini. Apa namanya, nggak full speed ya? Ah, ngakak juga ya. Nggak full speed. Kok gitu ya? Whimsicott sama Cinderace. Kok pengen lihat sih. Stone Age. Sebenarnya dia udah frustasi tadi, udah kena Switcheroo Earthquake mah udah ngaco udah. Grazy Glide ya. Ya bunuh dulu aja itu mah. Bunuh dulu aja nih mah. Grazy Glide. Bentar, gua mau ngecek dulu speed dari Whimsicott sama ininya. Gua cukup tertarik. 184. Hah? Baru tahu gua. Cinderace full speed. Menang dong. Baru tahu gua, gila. Menarik juga ya. Protect. Iya. Yeah. Oh, dia mau Stone Age ya. Bener juga. Bener juga, bener juga. Lupa saya Stone Age. Ah. Bisa kalah dong. Airstream. Bisa kalah sih. Oh my god, kalah. Bisa kalah, coy. Malu deh. Gila, udah di Switcheroo loh. Salah, gila. Gue coba protect dulu lah ya. Kayaknya sih satu hit mati ya. Grazy Glide-nya mati nih harusnya. Mati gila. Salah. No. Kalah dong. Padahal udah nge-stall loh. Aduh. Salah bawa Pokemon kayaknya. Harusnya tadi di belakang jangan nih Lego. Tadi bagus siapa ya? Ada dua lagi. Si itu juga kurang bagus sih. Si siapa namanya? Spectrier.
Shucherunya itu loh, Assault Face. Ah. Yang salah cuman salah sekali gara-gara Max Airstream pas si Rillaboom Protect itu fatal banget. Itu fatal. Harusnya pakai Steel Spike ke slotnya Rillaboom. Itu fatal banget sih. Berasa banget fatalnya. Oh my god, Whimsicott. Kokoses. Whimsicott. Bagus. Atau pakai Moltres. Moltres. Oh enggak juga. Ini dua bagus nih, hati-hati. Belakang kasih Magnus sama Magnus lagi hidup kayak dengan Dota mulu. Mamoswine sama siapa ya? Ini belakang menentukan nih. Moltres atau Spectrier ya? Spectrier. Ada Mudshot. Spectre ada move-nya apa aja? Mudshot ada Hyper Beam ya. Menarik. Atau Cinderace. Ya aja deh. Let's go. Spectre aja. Ofensifnya dia serem sih sebenarnya, agak fragile timnya. Kita lihat lah ya, bisa menang nggak ya? Game pertama harusnya menang tadi, ada kesalahan jadi ya. Tailwind for good. Tailwind Meteor Beam for good. Harusnya mati dong. Soalnya dia pasti Tailwind juga. Nah, untung duluan gua. Kalau dia Choice Scarf, kena gua kayaknya. Kalau miss GG. Critical hit. GG. Beast Boost. Kita lihat ya musuhnya keluar apa. Tergantung kalau misalkan kelihatannya mungkin special attack. Kayaknya nih legonya boleh di Dynamax sih. Kita lihat ya. Ada Max Steel Spike ya. Pasti mau dibunuh sih. Mau dibunuh pasti. Pengen switcher lo. Pengen switcher lo. No, dia duluan. Kalau switcher lo. Oh, bahaya sih. Bahaya nih.
Kalau dia punya Max Steel Spike, oh my god, I think it's GG. Di belakang ada Town. Airstream, wah kacau. Mati dia. Mati udah dia. Gila, gak nyangka gue di airstream. Tewas pasti ini. Melee go on fire. Mantap. Ini menang sih pasti. Absolutely win. Beast Boost special attack plus 3. Yoi. Pengen max us. Wah. Nih ya, lihat nih. Plus 3 special attack. Max us. Terus match shot. Tewas nih harusnya. Next push kali, beast boost plus 5. Wah, GG. Waduh. Plus 5 udah ini, fix. Jangan mati dong. Anjir. Oh my god. Clutch. Gak mati. GG. GG. GG nih Lego. Well play. Oh masih ada, gile. Mau lihat statnya? Plus 5. Oh my god nih Lego dahsyat. Tahun ah. Biar plus 6. Enggak usah udah. Tapi boleh sih tahun aja. Auto menang kok. Bahkan plus 7. Kalau bisa plus 7, plus 7. Bis bunuh, bis boost ya kan. GG sih. Nih Lego GG gila. Pilihan yang bagus tadi. Tapi tadi kalau Cinderace-nya punya Max Steel Spike, GG itu. Berarti nggak punya dia. Kalau dia ternyata punya sih, aneh sih. Oke. Okay. This is the last ya guys. Oh. Nih Lego for the win. Nih Lego for the win guys.
again and again. In the rest, nilai gue lagi bisa sih ini. Belakangnya siapa ya enaknya? Kalau dilihat-lihat, Amos Wayne bagus sih sama kata di lagi kayak. Atau kalau mau agak sedikit gila, Moltres kali ya depan ya. Motres bagus. Motres sama ini bisa buat ngetown juga soalnya. Musiko kayak nggak perlu di sini. Iya, nggak usah. Nggak usah udah Musiko. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nih. Gak tertinggal. Nasty plot. Terus mat. I think it's GG. Nambah-nambahin ini. Special defense, special attack nambah. Referee-nya mau ngapain di sini ya? Follow me. Oke. Dia pakai taktik apa ya? Energi. Fokus energi. Oh my god. Ntar gua lihat dulu di belakang ada. Oh ada. Pasti bisa. Oh. Menarik. Menarik sekali, menarik. Ini menarik sih. Harusnya di sini Cleverinya absolutely die. Whatever the condition. Yes, of course. Max Geyser please, biar Hurricane gue bisa gue gunain. Gue akan Max Strike. Blasternya. Critical hit. Woo. Udah turun sih sekali. Hmm.
Defense udah turun sekali di Kingdra ya. Tornadus. Wah, Tailwind sih for sure. Mau gak mau protect dulu, terus max strike. Kingdra kali ya? Kingdra atau Tornadus ya? Aduh, Kingdra takutnya. Gak bisa sih, harus Kingdra. Aduh, gila. Gila banget sumpah. Gila banget Kingdra-nya. Sniper nih kayaknya nih. Fix ini. Waduh. Aset mati gak ya? Damage cuma 40. Gak mati pasti. Harus Icicle Crash. Kalau bisa si ininya menangin sih kacau sih. Si siapa namanya? Omo Swain. Hah, tebel amat. Gila. Gila ini. Kingdra Sniper boleh juga ya. Bagus banget, parah. Penasaran, gue pengen coba. Oh, udah max steel spec ya? Iya, udah max steel spec. Gak mati ya dia. Bagus, parah, bagus banget. Crit terus langsung keluar. Fokus energi, sniper tuh auto crit berarti. Gila, GG banget. Kacau, kacau, GG, GG. Kacau, kacau, GG, GG, GG. GG, 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 GG. Ini tim ofensif, tapi fragile banget. Susah. Kontrolnya susah. Karena gue bukan tipe yang mainnya ofensif gitu. But, it's okay. Kita udah coba timnya, dan menurut gue it's really fun. Thank you guys for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel gua. Dan share ke teman kalian yang demen kompetitif VGC Pokemon. Tim ini it's really fun, jangan lupa kalau mau dicoba bisa nanti gua akan taruh di caption YouTube-nya. Rental code-nya sama yang share-nya itu di Twitter ada ya. Dia ada report juga sih di website, kalian bisa baca. Jadi gitu aja, nanti next episode-nya di episode ke-14 gua akan coba lagi mencari tahu bagaimana caranya supaya biar bisa lebih leluasa. Ini kita kalah 2 kali, menang sekali. I think it's good. Oke. Okay? Jadi sampai di situ aja. Thank you guys. See you next episode. Bye bye.